Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan saya di sini Don Bravo Channel ya, kawan-kawan. Oke, di kesempatan kali ini yaitu kita masih membahas updatean terbaru dari Free Fire ya, kawan-kawan. Nah, kesempatan kali ini kita itu akan membahas yaitu ada bundle terbaru ya, kawan-kawan. Dimana di sini di server Indonesia itu belum keluar ya, kawan-kawan. Di ini kita akan lihat di server luar terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya lebih lanjut, budayakan terlebih dahulu like, comment, dan subscribe ya kawan-kawan. Dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mengetahui updatean terbaru itu. Oke, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya kawan-kawan supaya kalian tidak ketinggalan info updatean terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke server sebelah ya kawan-kawan, kita ke server luar ya. Oke, sudah. Oke kawan-kawan, di sini kita udah berada di gamenya ya kawan-kawan, dan di sini kita udah berada di server luar ya, di server Thailand di sini kawan-kawan. Dan di sini itu ada bundle baru ya kawan-kawan, keren sekali bukannya ya kan. Nah, di sini saya itu berada di akun luar itu. Levelnya baru level 4 ya kawan, dan yang lag pun kosong. Editor ini sekarang kosong karena saya nggak pernah main, bilang nggak pernah pernah sih kan, cuman satu kali aja kawan. Kalian lihat ini permainan cuma sekali di mode klasik pula ya kan. Kill cuma 3 ya kan, main duo nggak pernah ya. Itu klasik cuman main mode apa kemarin itu. Cuman nyesain misi itu, belum bisa main game modern gitu kan, masih lifetime gitu kan, masih uji coba gitu. Oke kawan-kawan, di sini tanpa berlama-lama kita lihat langsung yaitu seperti apa sih bundlenya ya kan. Sebelum itu tadi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya kawan-kawan, dan juga share juga ke teman-teman kalian ya kan, supaya teman kalian juga mengetahui info-info updatean terbaru dari Free Fire ya kan. Dan juga itu video-video updatean terbaru dari channel ini yaitu kalian orang yang pertama mengetahuinya gitu, mantap ya. Dan di sini itu kita langsung aja tanpa berlama, tanpa banyak baca lagi, kita gaskan langsung biar bandelnya seperti apa. Ayo, di sini kita pergi ke shop ya kawan. Nah, di sini itu bandelnya kawan, dia itu tersedia, dia itu di crate ya kawan, dan itu adalah Thunderbolt, nama bundle itu Griffin bundle ya kawan-kawan. Namanya Griffin ya kan, dan keren sekali kawan-kawan. Dan dia itu mirip itu juga ya, kerajaan-kerajaan seperti itu. Kita lihat zoom lebih dekat. No, dan itu ada masker dia juga, dia tahu aja musim sekarang musim gerbi. Aduh, dan dia pakai jas juga, mantap. Dan lehernya itu ada kayak besi apa pakai. Dan di tangan sebelah dia itu tangan sebelah dia itu kayak besi ya, kayak ada bermasalah itu, mungkin korengan makanya ditutup gitu. Dan harganya itu di box ya kan, dia di tersedia di box ya, kayak ada pilihan gitu. Dan pilihannya itu ada maka close, ada itu, ada bundle satu set Griffin bundle namanya kan, buka untuk mendapatkan set the Griffin. Oke, yaitu Griffin mask atau maskernya ya kawan, wajah seseorang Griffin tidak tertutup helm ya kawan. Dan pilihan dia itu ada ini kawan, dan sini kita belum tahu kegunaan token ini, belum tahu ya token assassinnya ini. Dan kita tunggu aja besok, mungkin ada di rilisnya atau kemungkinan untuk event-eventnya kawan, kita belum tahu ini apa ini, mungkin untuk eventnya ya, atau mungkin untuk event untuk mendapatkan ini kita sih, kita nggak tahu ya. Yang penting kita harus nge-spinnya ini kawan-kawan, nge-spin dia itu totalnya 35 diamond, dan sini kita nggak punya diamond kawan-kawan. No diamond ya kan. Dan kita lihat bandelnya lagi kawan-kawan, yaitu WD pokoknya mantu-mantu hari ini.
lihat dari satu set ini, satu setnya kayak gini tampilannya ya kawan-kawan. Oh, jadi seperti belakangnya itu kayak itu ya, bandar baru ini kan juga ya, yang udah dirilis ke Indonesia ya. Dan maskernya ini dan bajunya Udi. Nah, ya kayak itu jenderal kerajaan gitu kan. Dan celana itu masih celana jeans kawan-kawan, celana. Dan di situ ada gelangan merah di pergelangan kakinya ya. Ada pergelangan merah kayak celana mode baru sekarang ya. Ada garis-garis merahnya pas dilipatan gitu kan. Dan di pahanya itu kayak ada diikat mungkin semurat ya, takut naik. Dan sepatunya itu kayak sepatu koboi ya kawan-kawan. Ada kulit-kulitnya gitu kan. Dan itu tampilan jeans tapi ditempelin dengan kulit. Mantap. Dan token assassin ini mungkin nggak tahu sih. Mungkin ada eventnya besok. Kita tunggu aja. Dan stay terus ya kawan-kawan. Kita tunggu aja itu apa kegunaannya token assassin ini besok. Kita lihat ya. Semoga aja dirilis ya kawan-kawan. Eventnya. Apakah eventnya kita nggak tahu. Ya. Dan ini kita aduh ini belum juga dirilis ya ke Indonesia ya. Kayaknya udah kok belum ya. Dan bahasanya itu set BIM Fadli WD baru. Oh jadi ini baru ya. Legendary box dia tuh tersedia di box-box kayak gini. Ada pilihan kayak gini gitu. Ada harian ya, ada harian. Karena ada pilihan lain gitu kayak gini kan ada diamond. Bukan diamond, voucher diamond gitu kan. Nah ini ada token assassin gitu kan, gak tau itu gunanya. Dan rambutnya pirang gitu. Di belakangnya tuh ada logo gitu. Tunggu, kita lihat. Ada logonya sih. Logo apa ini? Widih. Mantap, sudah ya kan. Hot, nah jadi hot itu cuman dia tersendiri, dia memang paling baru ya. Kita tunggu aja kapan dirilisnya di Indonesia ya kawan, dan kita itu belum tahu juga kapan dirilisnya gitu. Mungkin seperti biasa kayaknya mungkin seminggu atau dua minggu, paling cepat sih sehari dua hari tiga hari setelah di server luar dirilis ya, mungkin di Indonesia bahkan dirilis juga gitu kan. Kita tunggu aja ya kawan. Oke mungkin segitu aja video kita kali ini, dan kurang lebih maaf ya kawan. Semoga kalian terhibur dan juga menambah pengetahuan kalian. Oke jadi segitu aja ya. Ada keras deh su level aja semua. Level 6 langsung level 6 kan, aduh mantap jiwa. Oke kawan-kawan, jadi gitu aja video kita kali ini. Kita tunggu aja di server Indonesia kapan rilisnya, dan kita kemungkinan kurang lebih seperti ini cara mendapatkan bandelnya ya kawan-kawan. Kita tunggu aja terus, dan kita tunggu ini ya token assassinnya. Jadi aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update terbarunya ya kawan-kawan, video-video saya gitu kan. Dan kita akan membahas ini ya segera. Semoga aja di cepat dirilis eventnya ini. Saya yakin ini untuk eventnya kawan-kawan. Saya yakin ini. Soalnya kalau dapat ini aja untuk apa sih? Mau beli apa gitu? Token ini kalau nggak untuk event sih. Saya kira-kira aja gitu kan. Oke jadi segitu aja. Saya Edom Prapo. See you next time. Saya Edom Prapo cabut dulu ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan.